Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Haizover, cuti mereka dikabarkan akan segera habis sampai bulan Juli ini. Kita juga berharap dan optimis yakin, kalau mereka akan kembali dipasangkan di satu sinetron lagi. Bang Mimin juga sekaligus mengajak kepada kalian semua. Jadi keberadaan terakhir kita habisnya sampai bulan Juli ini, kita harus tetap kompak yaitu gaungkan harapan kita, apa keinginan kita. Kita tunjukkan kepada Cinema Art kalau Haizov ini layak kembali tampil satu proyek, satu sinetron di SCTV. Dikabarkan SCTV ini sia-sia, karena ketika menampilkan dua sinetron baru, bahkan pengganti sinetron Samudra Cinta itu Keajaiban Cinta sudah lebih dulu ditamatkan. Lalu kemudian Badai Pasti Berlalu saat ini juga mulai dirombak menjadi setengah 10. Kita lihat saja, melihat penggemar SCTV saat ini banyak yang lari. SCTV ini sudah kehilangan penggemar yang sangat banyak, jadi sangat rugi sendiri. Kalau memang tentunya Samudra Cinta tidak akan segera tayang. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.